Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Lina dan mari kita lihat berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Lenovo memperkenalkan siri ThinkPad yang dikuasakan oleh CPU Ryzen Pro. Antara peranti yang hadir dengan siri CPU ini termasuk Lenovo ThinkPad T495, ThinkPad T495S dan ThinkPad X395. Untuk model CPU Athlon Pro 300U, ia mempunyai GPU terbina Radeon Vega 3. Manakala AMD Ryzen 7 3700U, ia mempunyai GPU terbina Radeon Vega 10. Namun, tarikh jualan ketiga-tiga peranti masih belum diumumkan lagi. Asus mengumumkan Asus Zenfone 6 bakal hadir dengan chip Snapdragon 855. Selain itu, ia juga membawakan bicara audio 3.5mm, Smart Key dan sokongan tri-slot pada telefon pintar berkenaan. Peranti ini dijangka akan diperkenalkan untuk pasaran umum pada minggu hadapan. Samsung dijangka hadir dengan penawaran sensor kamera 64MP. Ia membawakan akses tetapan untuk merakam gambar 64MP pada cahaya cerah, manakala 16MP untuk keadaan cahaya malap. Dengan ini, beberapa peranti bakal hadir dengan penggunaan sensor tersebut kelak. Huawei bakal menawarkan kemaskini EMUI berasaskan Android Q untuk peranti mature sedia ada. Antara peranti yang bakal menerima kemaskini termasuk Siri Mate 20, Siri P30, Honor V20 dan Honor Magic 2. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai ciri baru yang bakal diperkenalkan. Mengenai Android Q lagi, fungsi perkongsian fail Android Vim kini tidak lagi ditawarkan kepada umum. Dengan pembuangan fungsi ini, pengguna tidak lagi boleh melakukan penghantaran fail menerusi NFC, namun aplikasi seperti Files masih lagi boleh digunakan untuk penghantaran pantas melalui Wi-Fi. Akhir sekali, Apple Watch Series 4 kini dinobatkan sebagai peranti dengan skrin terbaik. Menurut The Society for Information Display, SID, ia mempunyai skrin OLED 30% lebih besar berbanding model terdahulu selain menggunakan teknologi skrin LTPO yang lebih efisien untuk ketahanan bateri. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Kita jumpa lagi di minggu hadapan.